Our main objective being here is to provide medical care and emergency medical care to the poor people who have been affected by the typhoon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani, cerita mengenai kesukarelawan dan juga badan bukan kerajaan NGO menjadi fokus utama Analisis Awani pada malam ini, di mana visual awal tadi dapat anda lihat usaha-usaha dan kerja-kerja dilakukan oleh pihak Mercy Malaysia di dua bandar utama di Filipina yang terjejas teruk akibat taufan Haiyan kira-kira 3 bulan lepas, iaitu di dua bandar utama, di bandar Ormuz dan juga di bandar Tacloban sendiri. Dan malam ini juga kita bercerita juga bagaimana peranan dan juga sumbangan badan sukarelawan ini, dan Mercy sendiri mungkin sudah meletakkan diri mereka seperti di satu tanda aras yang cukup tinggi kerana mereka juga adalah penerima bagi Anugerah Inovasi Perdana Menteri 2013 yang lalu. Dan untuk bercerita panjang lebar mengenai peranan dan juga pengaruh sukarelawan di abad ke-21 ini, saya bersama dengan Tuan Haji Nur Azam Abdul Samad, merupakan Naib Presiden 2 Mercy Malaysia. Terima kasih kerana sudah bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. Baru pulang dari Filipina. Minggu lepas. Ya. Tapi saya nak bercerita dan juga mendalami mungkin cerita pengalaman dan juga usaha yang telah dilakukan Mercy di Filipina kerana badai taufan Haiyan 3 bulan lepas, usaha-usaha membangunkan semua masyarakat di sana. Akan tetapi hari ini juga kita menyaksikan bahawa 3 rakan sukarelawan kita ditahan di Myanmar, salah satu contohnya. Dan 7.45 tadi juga ada sikit sebanyak mendasari bagaimana isu mengenai SOP dan juga keselamatan sukarelawan dalam menjalankan misi bantuan mereka di seluruh dunia. Kerana kita tahu dalam hari ini, badan-badan sukarelawan kita sudah menempatkan diri mereka di merata tempat di seluruh dunia. Ini satu perkembangan yang cukup besar kalau kita lihat dalam 10 tahun kebelakangan ini. Satu usaha yang cukup bagus. Akan tapi Mercy juga sendiri ada cerita dan juga pengalamannya sendiri dalam memastikan bahawa keselamatan dan juga memastikan bahawa setiap tindakan dan juga misi bantuan yang dilakukan itu dapat diminimumkan risiko bagi petugas-petugas di sana. Mungkin sebanyak boleh ulas sikit tadi mengenai perkara ini. Mungkin kalau kita lihat dari segi persiapan Mercy Malaysia dalam menghantar pasukan bantuan kemanusiaan di tempat sama ada konflik, peperangan maupun di kawasan yang terkena bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, taufan dan sebagainya, kita boleh melihat ada 3 aspek utama. Yang pertamanya adalah persiapan sebelum penghantaran pasukan itu sendiri, yang mana anggota atau sukarelawan yang kami akan hantar adalah terdiri daripada mereka yang telah dilatih. Khusus kalau di tempat konflik, kita akan hantar mereka untuk menyertai yang kita sebut basic mission training. So di sini perkara yang akan diajarkan seperti safety dan security protocol, di mana kita tahu apakah langkah-langkah yang patut kita ambil sekiranya kita berada di kawasan konflik, terutama dalam mempersiapkan diri kita dari segi pergerakan berkenderaan. Apakah langkah-langkah yang patut kita ambil sekiranya kita berada di kawasan yang berisiko penculikan, yang mana perjalanan kita ini harus kita kontrol dan tidak melakukan perjalanan yang sama di tempat yang sama. Misalnya kalau kita nak ke bank pada hari setiap hari Rabu, kita tukar hari. Ada hari pengalaman kita mesti sendiri kalau di Iraq contohnya, kalau dapat dijadikan satu contoh. Betul. Dan juga di kawasan-kawasan yang memiliki konflik yang tersendiri. Kalau dilihat kepada 2004 dahulu, kawasan di selepas tsunami di Aceh, Mercy antara pasukan kemanusiaan yang pertama sampai di sana. Betul. Dan Aceh kita tahu pada ketika itu adalah satu kawasan konflik juga. Betul. Jadi bagaimana dalam aspek kita bersiap siaga dalam pelbagai aspek keselamatan dan juga persediaan itu, kita masih lagi dapat menyampaikan misi bantuan dalam masa yang secepat mungkin dan juga tidak dapat kita minimumkan juga perkara-perkara lain. Mungkin
perkara yang pertama yang harus dilakukan adalah hal yang berkaitan dengan bagaimana komunikasi kita dengan pihak tempatan, terutama pihak keamanan di sana. Dan keduanya, kita biasa pada kebiasaan ini kita akan melapor kepada baik kedutaan ataupun konsul jeneral kita yang berada di tempat bencana itu yang bencana berlaku. So daripada situ sepatutnya kita dah ada data resmi apakah situasi yang berlaku dan bagaimana harus kita bertindak, terutama dalam menyusun perancangan kita sendiri. Dan saya melihat kalau tempat-tempat konflik, terutama di tempat-tempat yang sensitif dari segi apabila kita nak memberikan bantuan, so hal-hal yang berkaitan dengan dokumen rasmi perjalanan. So kalau di Myanmar misalnya, kita harus ada travel permit. Travel permit ni kita harus request daripada Ministry of Border Affairs. Selepas daripada travel permit, kita kena ada agreement ataupun MOU khusus untuk program kita sendiri. Contohnya mesti menghantar pasukan kesihatan terdiri daripada 6 orang doktor yang sekarang masih lagi bekerja di Rakhine. So kita kena ada dokumen-dokumen rasmi ini supaya ini akan membantu kita secara langsung ataupun tidak. Terutama bila kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Ini yang saya sebutkan tadi, apakah perjalanan kita selamat? Kerana di Iraq itulah perkara yang berlaku. Dijangkakan kita dah lalu tempat yang sama dah dua kali dah pada hari. Tapi nak jadikan cerita, kita kena juga kena tembakan pada waktu tu yang diserang. So ada perkara yang pada dasarnya kita dah plan pun baik, tapi kalau nak jadikan apa perkara tu satu perkara yang tidak kita ingini, akan terjadi juga. Tapi ini yang saya sebut tadi, persiapan awal sebaiknya memang kita lakukan. Dan inilah sebenarnya perkara di kalangan sukarelawan, selain daripada semangat yang mereka ada. Selalunya semangat sukarelawan ini memang berkobar-kobar lah yang dia nak bagi. Tapi di situ juga kita ajarkan mana cara-cara ataupun langkah-langkah awal yang patut mereka tahu. Okey, Haji, kita nak bercerita juga dan juga nak berkongsikan pengalaman dan juga cerita daripada Takraban dan juga Ormuk di Filipina. Kerana dalam tempoh lebih daripada 100 hari selepas taufan Haiyan itu, usaha pemulihan itu yang lebih penting dilakukan. Dan Tuan Haji mungkin ada cerita yang perinci dan terbaru dari sana. Tapi kita nak seronok bercerita di blok kedua nanti. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Analisis Awani selepas ini. Analisis Awani masih lagi bersama dengan Tuan Haji Nur Azam Abdul Samad daripada Mercy Malaysia, baru pulang daripada Takraban Filipina minggu lepas. Dan mungkin boleh teruskan pengalaman dan juga cerita pasca Taufan Haiyan itu sendiri. Kerana katanya kalau dilihat, Mercy antara pasukan pertama yang sampai ke di Ormoc City, di mana 80% daripada hospital yang terjejas teruk. Dan bagaimana cerita pemulihan selepas bencana itu? Okey, mungkin kita ambil selepas sebulan kami berada di sana, di mana semua pasukan bantuan perubatan terdiri pada doktor-doktor, nurses yang kita hantar khusus untuk menjalankan rawatan di hospital Ormoc di Ormoc City. Kami meneruskan fasa pemulihan ini dengan memperbaiki hospital serta memberikan juga beberapa keluarga yang kita panggil shelter repair kits. Selain daripada kita mengagihkan juga hygiene kits dan juga membuat program-program seperti psychosocial dan juga disaster risk reduction. So terdapat beberapa program yang disusun khusus untuk fasa pemulihan, yang mana kita lihat terdapat gap yang boleh kita penuhkan. Dan kelebihan yang mungkin ataupun yang ada pada Mercy Malaysia dengan tim teknikal yang kami ada, sebenarnya dapat mempercepatkan fasa pemulihan, yang mana hospital-hospital yang kami bangunkan semula ataupun kami perbaiki tadi dapat digunakan. Kerana niat bukanlah nak membina hospital baru, tetapi nak memastikan hospital yang 80% terjejas akibat daripada taufan tadi dapat diperbaiki dan boleh difungsikan balik sebagai hospital dalam masa yang terdekat. Yang kami risaukan, apabila hospital yang nak kami bantu, terutama yang dikata Leyte Provincial Hospital itu, dia kata kalau dalam bulan depan ia tak diperbaiki, hospital itu akan diturunkan taraf kepada
sebagai klinik sahaja. Oh. So di situlah sebenarnya kami masuk. Dan masih lagi ramai memerlukan bantuan, ya, betul. Bantuan kesihatan dan, di situ. Dan kami usahakanlah untuk memperbaiki. Ini sebahagian daripada pengurusan bencana yang diperkenalkan Mercy semenjak daripada 2004. Betul. Pengurusan bencana itu juga yang melayakkan Mercy untuk menerima anugerah inovasi Perdana Menteri ini. Dan sejauh manakah kalau kita lihat daripada 2004 sehingga ke takluban, ini sebenarnya adalah satu modul yang memudahkan Mercy dalam merangka gerak kerja di lapangan. Betul. Walaupun ianya mungkin tidak bersifat populis, mungkin tidak nampak liputan media yang lebih menyeluruh, tapi ini adalah sesuatu yang sustainable untuk mangsa dan juga keadaan pada yang di waktu kecemasan. Okey, Mercy selepas daripada sebelum 2004, Mercy memang fokus kepada bantuan kecemasan perubatan, khusus menghantar doktor untuk mengubati pesakit akibat daripada bencana, dan selepas fasa kecemasan kami akan pulang. Tetapi selepas daripada 2004, di mana selepas bencana tsunami di Aceh berlaku, yang kita lihat bantuan yang kami berikan secara menyeluruh. Maknanya selepas daripada fasa kecemasan, kita masuk kepada fasa pemulihan. Selepas itu kita membantu membina semula hospital, sekolah, universiti, rumah dan beberapa lagi bangunan yang memerlukan bantuan untuk mesti bangunkan. Dan program-program yang kami susun, yang saya rasa yang paling penting adalah program hal berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, di mana kita berusaha untuk melatih semula ataupun memberikan maklumat serta memberikan tunjuk ajar bagaimana mempersiapkan masyarakat supaya lebih berdaya tahan, supaya lebih resilient untuk menghadapi bencana pada masa akan datang. Dan ini saya rasa dunia menyedari hakikat bagaimana persiapan awal harus dilakukan untuk mana-mana masyarakat ataupun bangsa yang tinggal atau duduk menetap di kawasan yang memang prone disaster, tak kiralah sama ada gempa bumi, tsunami, taufan, supaya mereka ni ada langkah-langkah persiapan yang mereka tahu dan patut mereka lakukan untuk menghadapi situasi-situasi apa kritikal lah. Ini yang kita harapkan modul program Mercy Malaysia ni boleh kita laksanakan seberapa baik dan seberapa banyak pada pada apa masyarakat-masyarakat yang terdedah kepada ancaman bencana. Mungkin boleh dipelajari juga oleh agensi-agensi tertentu. Okey, Tuan Haji, saya nak berhenti rehat seketika dahulu kerana kita nak bersama dengan rakan saya Hilal Azmi yang baru juga pulang daripada Syria di kawasan konflik. Tapi Hilal mungkin ada perkongsian cerita yang lain daripada misi bantuan kerana kita nak tengok bagaimana boleh meramaikan lagi golongan masyarakat dapat turut serta dalam sukarelawan. Dan juga Hilal mungkin ada perkongsian cerita-cerita lain yang trending di social media. Ya, Zul. Dan kisah trending untuk hari ini adalah kisah kekalahan Yuna Kim di Olimpik musim sejuk Sochi, Rusia dalam acara figure skating atau luncur ais berbunga wanita yang menjadi bualan hangat di seluruh dunia. Yuna dari Korea Selatan merupakan pemenang emas 4 tahun lalu di Vancouver, dan Sochi merupakan pentas terakhir juara dunia itu sebelum menamatkan kariernya. Emas dimenangi atlet tuan rumah Adelina Sonikova sekaligus mencetuskan kontroversi bahawa juri telah memberikan kelebihan kepada peluncur Rusia itu. Yuna sekadar mendapat perak sementara Carolina Kostner membawa pulang gangsa. 5 mata memisahkan Adelina dan Yuna. Mari kita saksikan dulu persembahan mereka sebelum kita melihat komen-komen yang diberikan. Baik, kalau anda tengok tadi dari Christy, sebenarnya ada yang mengatakan Christy ini adalah salah seorang yang mengomen di Twitter, dia berasa persembahan Yuna sebenarnya sangat sempurna dan berpihak untuk menerima emas, dan dia yakin semua negara sebenarnya bersetuju dengannya kecuali negara tuan rumah Rusia. SLP pula berkata Adelina tidak patut dipersalahkan dalam hal ini, tetapi Yuna sepatutnya menang emas. Dan baginya lagi, insiden ini sebenarnya sangat memalukan Rusia dan sukan itu sendiri. Bagi Bilai, menganggap Yuna adalah juara tidak kira apa saja keputusan yang diterima. Selain di media sosial, orang ramai, terutamanya warga Korea yang marah dengan keputusan itu mengadakan petisyen untuk menyiasat sebenarnya keputusan juri yang memberikan emas kepada Adelina.
Petisyen itu sudah pun mendapat lebih 30,000 tanda tangan dan Maria Kim dari Kanada menyifatkan keputusan yang dibuat sebenarnya tidak menunjukkan semangat kesukanan dan selain itu juri tidak menunjukkan kematangan kerana mendakwa keputusan adalah berasaskan kaum. Dan Michael King Smith pula menganggap ini merupakan skandal terbesar dalam luncur ais berbunga. Tambahnya lagi, Kesatuan Luncur Ais Antarabangsa ISU sepatutnya berasa malu dan dilucutkan atau disiasat oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Dan tuduhan ini bukanlah omong kosong. Jay Lee dari Amerika Syarikat mempunyai butiran yang lebih lanjut mengenai juri yang perlu disiasat. Dan juri yang terlibat ialah Yuri Balkov dari Ukraine yang pernah digantung setahun kerana sebelum ini cuba mengatur keputusan. Dan seorang lagi juri, Ella Shatfokaseva, adalah dari Rusia dan merupakan isteri kepada Presiden Persekutuan Luncur Ais Rusia. Dan ini mungkin yang menyebabkan keputusan didakwa melibatkan sentimen Eropah dan anti-Asia itu. Dan ada juga yang menganggap kontroversi yang menyelubungi tuan rumah selama ini mungkin disebabkan Rusia bukan sekutu kuat negara barat. Dan seperti juga Olimpik Beijing yang mendapat pelbagai laporan buruk media sebelum ini, semasa tahun lepas lah. Okey. Dan seterusnya kita kembali kepada kisah training lain, iaitu kisah yang melibatkan sukarelawan. Dan kalau mengenai Mercy, sebenarnya kita tengok program Mercy Run yang menjadi tumpuan kami dan boleh dicari dengan hanya menggunakan hashtag MyMercyRun di Twitter. Yang mana MyMercyRun merupakan larian amal yang melibatkan jarak 7 km. Ia akan berlangsung pada 12 Mac depan, bermula dan berakhir di Padang Merbuk, Jalan Parlimen, jam 7 pagi. Dan hari ini sebenarnya pendaftaran sudah pun ditutup semalam, tetapi orang ramai sebenarnya masih boleh hadir untuk memberi sokongan kepada peserta dan juga Mercy sendiri. Larian tersebut akan mengelilingi Bandar Kuala Lumpur. Pendaftaran bagi larian melibatkan derma sebenarnya sebanyak RM60. Mercy menjalankan projek kemanusiaan di seluruh dunia dan ini adalah salah satu kaedah untuk menjana dana. Dan untuk maklumat lanjut, anda bolehlah lawati Facebook Mercy Malaysia. Zul, itu adalah dua kisah trending yang boleh saya kongsikan untuk hari ini. Okey, terima kasih. My Mercy Run, mungkin ini salah satu inisiatif untuk kita menggalakkan masyarakat, mungkin golongan muda contohnya, untuk memahami dan juga untuk terlibat serta dalam kerja sukarelawan. Bagaimana pandangan Mercy sendiri kalau kita dapat lihat sampang dua mata ni? Itulah deh. Kalau saya lihat daripada sukarelawan itu sendiri, terutama bagi golongan yang muda, Mercy sendiri dalam menyusun matlamat semasa awal penubuhan, kita berusaha untuk meletakkan program ataupun program anak-anak muda ini dalam rangka menyemai tunas bangsa Malaysia yang suka dan cintakan kerja-kerja kemanusiaan dan kerja sukarelawan, supaya mereka ni lebih dekat dengan masyarakat, tahu bersosial dengan cara yang betul. Dan dalam masa yang sama, ianya boleh menjadi inti kepada pembangunan masyarakat, seterusnya membawa kepada pembangunan negara. So kalau aktiviti-aktiviti ini kita lakukan, harapan kami adalah apabila orang muda yang datang ke larian ini, selain daripada berlari sambil menderma, ia juga dapat melihat mungkin apa yang mesti Malaysia lakukan, dan di situ mungkin boleh rasa cintalah pada kerja-kerja kemanusiaan tu. Serta dalam Mercy juga. Okey, kita nak berhenti seketika dahulu. Mungkin anda boleh terus Google ataupun cari saja hashtag MyMercyRun dan dapatkan maklumat lanjut di situ. Kita berhenti seketika dahulu. Kita teruskan perbincangan dalam Analisis Awani selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Analisis Awani. Tuan Haji, kalau macam ni kita melihat hari ini menyertai badan sukarelawan mungkin adalah tidak sesukar dahulu kerana perubahan dalam kurun ke-21 ini seperti teknologi internet dan juga social media itu memudahkan mereka untuk dapat maklumat dan juga untuk turut serta dalam proses kesukarelawan itu. Akan tetapi untuk menuju ke harapan, banyak lagi cabaran yang perlu diperhalusi. Untuk ke kawasan krisis perlu faham secara menyeluruh, dan juga bagaimana kita melihat modul dalam NGO ini perlu dijadikan satu standard yang boleh digunapakai di peringkat yang lebih luas dan dapat dijadikan satu contoh oleh badan-badan sukarelawan yang lain juga.
perancangan Mesidem untuk jangka masa datang bagaimana? Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi lah, maknanya sukarelawan, orang muda, ini semua merupakan tonggak utama Mersi Malaysia. Maknanya tanpa sukarelawan Mersi ini tak ada apa-apa. So kita yang tak ada apa-apa tak boleh memberi apa-apa. So apakah yang ada pada kami? So sebenarnya pengalaman yang cukup besar dengan menghantar ramainya sukarelawan untuk menyertai misi kemanusiaan, tak kira sama ada dalam negara mahupun luar negara, merupakan inti kepada bagaimana mesti Malaysia sendiri melihat satu proses itu boleh berlaku dengan baik. So untuk mengekalkan ataupun untuk terus berusaha dalam tahap yang sebegini, sebenarnya memanglah merupakan satu cabaran, terutama dengan anugerah yang diberikan. Ia menjadi tanggungjawab yang lebih besar daripada mesti Malaysia. Selain daripada memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena pada dampak bencana, tetapi mesti Malaysia juga harus menerus ataupun terus menerajui maknanya platform kesukarelawanan ini sebagaimana yang kalau boleh ia dicontoh juga kepada NGO-NGO lain, kerana saya melihat proses dalam mesti sendiri mempunyai disiplin-disiplin yang tertentu kerana matlamat NGO masing-masing. Tetapi kita tetap harus bekerja dengan baik walaupun kita cuma sebuah NGO. Dan disiplin inilah sebenarnya yang boleh sebenarnya kita share kadang-kadang, terutama dalam beberapa proses yang mesti Malaysia terpaksa lalui. Kami diaudit oleh Humanitarian Accountability Partnership, mana satu badan auditor di peringkat antarabangsa yang melihat bagaimana kerja-kerja kemanusiaan ini diaudit menurut kepada impact terhadap beneficiaries, bukan kepada apa yang kita boleh bagi. Maknanya adakah penerima tadi ataupun people yang affected tadi berpuas hati dengan apa yang mesti lakukan. Seterusnya, kerja-kerja kemanusiaan ini tidak habis di fasa emergensi sahaja. Banyak NGO yang lebih suka ataupun mungkin berusaha untuk membantu di fasa kecemasan. Dan habis kecemasan, kita melihat kadang-kadang ada beberapa perkara yang lebih penting. Maknanya bagaimana masyarakat di tempat tersebut harus meneruskan kehidupan mereka. Tak kira sama ada kehidupan mereka dari sisi anak-anak yang harus bersekolah, bapak mak bapak yang harus bekerja, tetapi ini semua perkara-perkara yang kita kena lihat secara menyeluruh. Dan sebenarnya sumbangan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tu kadang-kadang ada juga mereka yang berkata kehadiran itu sendiri dah memberikan satu semangat bagi mereka untuk terus hidup dan menyuntik semangat kebersamaan di dalam merasakan penderitaan itu sendiri sebenarnya satu perkara yang cukup besar. Dan kalau kita tinggalkan di fasa emergensi saja, mereka akan kata selepas mereka datang mereka akan pergi dan tinggallah kami dalam keadaan yang masih sebagai kekurangan. Tuan-tuan, saya ada masa lagi dalam 20 saat lebih kurang. Siapa yang nak menyertai badan kesukarelawan ini? Apakah kriteria yang perlu ada? Saya pasti ada ramai juga anak muda untuk menyertai Mersi, tapi perlu juga dilengkapi juga dengan minat dan juga kriteria tertentu. Apakah kriteria utama dalam masa yang singkat dalam 20 saat? Sebenarnya kriteria yang paling utama dalam Mersi adalah apakah bidang kepakaran yang mereka ada dan yang keduanya adalah masa yang mereka boleh berikan. Masa ni saya rasa cukup utama. Tanpa masa kita tak boleh bagi apa-apa walaupun kita ada bidang kepakaran kita. Dan jika ada masa juga, anda boleh juga menyertai My Mercy Run yang bakal diadakan pada minggu hadapan dan anda boleh terus search hashtag My Mercy Run di situ kerana katanya tarikh penyertaan dapat dilanjutkan sehingga 25 hari bulan ini. Anda juga boleh menyertai serta melakukan amal di sana. Bolehkan terus juga bersama kami di Facebook atau Twitter SR Awani untuk menghantarkan pandangan dan juga komen, atau terus bersama kami di srawani.com. Sekian saja analisis Awani untuk malam ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak. Thank you very much.